Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai intensity transformation. Di sini kita akan membahas berbagai macam cara untuk melakukan transformasi terhadap pixel dari image kita. Tujuannya adalah kita agar bisa memperbaiki atau meng-enhance ya image yang akan kita proses, atau kita bisa melihat dengan lebih detail beberapa objek ya yang ada di dalam image kita. Nah, kita perlu melakukan transformasi, dan transformasi ini ada berbagai macam cara. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, ini merupakan pengertian dari sebuah image ya, menurut David Lindsay. Ya, kita bisa melihat sebuah objek ya, ya. Kita bisa melihat sesuatu ya. Ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang gelap di antara yang terang, atau sesuatu yang terang di antara yang gelap ya. Jadi it makes all the difference whether one sees darkness through the light or brightness through the shadows. Ya, itu hanya pengertian saja. Nah, nanti di image kita pasti memiliki sebuah pixel yang mana nilai pixel itu berbeda dengan pixel-pixel yang lain. Sehingga kita bisa dari perbedaan pixel itu kita bisa melihat sebuah representasi sebuah image ya, ataupun objek yang ada di dalamnya. Oke, di beberapa pembahasan selanjutnya nanti kita akan melihat ya berbagai teknik untuk image enhancements ya menggunakan transformasi di domain spasial. Nah, kita fokus di domain spasial dulu. Di domain spasial ini kita fokus untuk melakukan modifikasi terhadap pixel yang ada di image kita. Nah, nanti kita akan belajar apa itu digitalization, apa itu image enhancements, dan berbagai macam cara ya untuk melakukan image enhancement. Dan yang terakhir nanti kita juga akan belajar point processing. Ya, intinya dari keempat komponen ini kita akan melakukan processing terhadap pixel yang ada di image kita. Nah, karena kita menggunakan domain spasial, ada dua domain nanti, domain spasial dan domain frekuensi. Karena kita bekerjanya di domain pixel ya, di pixel, maka kita sebut sebagai domain spasial. Digitalization ini sebuah ya adalah sebuah analog signal ya yang memiliki dua operasi yaitu sampling and quantization. Artinya adalah digitalization ini kita mengubah ya sebuah analog signal ya ke dalam sebuah digital image ya. Sama kalau kita ingin memfoto sebuah objek menggunakan kamera. Nah, kamera itu akan menangkap signal analog ya, image dalam real world-nya, dalam dunia nyatanya. Setelah itu dia capture dan akan diubah ke dalam bentuk digital. Nah, jadi digitalization ini ada yang namanya sampling sama quantization. Quantization kita bahas yang sampling dulu. Nah, jadi intinya sampling ini kita akan mengubah ya analog signal tadi ke dalam bentuk digital. Nah, menggunakan sebuah fungsi. Ya, fungsinya ini tergantung dari kamera yang akan kita gunakan. Intinya dari kamera itu akan mengubah ya analog signal itu ke dalam bentuk digital dengan fungsi sebuah fungsi tertentu di sini. Sedangkan quantization, oke, jadi ini fungsinya seperti ini. Dari tiap pixel itu misalnya kamera kita punya resolusi 4K misalnya. Jadi otomatis ya resolusinya atau dimensinya kalau kita kalikan ya itu akan dimensinya itu adalah dimensi 4K. Jadi dia punya pixel yang banyak. Dari tiap pixel itu ada sebuah fungsi yang akan mentransformasikan atau mengubah dari analog signal ke digital image. Sedangkan quantization ya, quantization ini adalah proses mengubah analog signal tadi ke dalam bentuk pixel. Nah, ini hanyalah sebuah pengertian saja. Intinya adalah digitalization itu mengubah signal analog ke dalam bentuk pixel. Nah, sehingga gambar itu bisa kita konversikan ke dalam bentuk digital image. Nah, sama seperti pembahasan kita kemarin, setiap pixel itu memiliki nilai 0 sampai 255. Nah, ini merupakan representasi dari analog signal dalam bentuk digital. Nah, jadi seperti ini misalnya kita punya sebuah image ya, kita tarik garis di sini, kita coba lihat intensitas pixelnya. Kalau kita lihat di sini, ini memang gambar ini area ini adalah warnanya putih sehingga jumlah pixelnya ya atau nilai pixelnya itu tinggi. Setelah itu kita deteksi ada sebuah edge di sini dan otomatis nilai pixelnya akan rendah. Nah, setelah itu naik lagi ya karena di tengah-tengah ini nilai pixelnya memang warnanya agak keputihan ya, jadi naik lagi
Nah, terus turun lagi ke suatu titik ya, karena gambarnya hitam, terus naik lagi. Nah, ini kita, kalau kita bisa lihat di sini ya, memang kalau kita mengubah ya signal analog ya di sebuah objek di sebuah dunia nyata, terus kita ubah ke digital image ya. Nanti kalau kita tarik garis misalnya untuk mengubah ke dalam bentuk pixel ya, nanti grafik pixelnya seperti ini. Warnanya putih, hitam, abu-abu, hitam, terus putih lagi. Nah, kita akan menggunakan OpenCV. Ini kemarin sudah sempat kita singgung ya. Apa itu OpenCV? Yaitu sebuah library open source yang bisa kita gunakan untuk melakukan digital image processing ya, menggunakan berbagai macam teknik machine learning ya. Dan itu tersedia dalam bentuk library. Kita tinggal menggunakan saja. Dan OpenCV ini dibangun dan menyediakan infrastruktur yang umum untuk aplikasi computer vision. Ya, tujuannya untuk mempercepat ya, mempercepat kita dalam membuat sebuah aplikasi yang akan memanfaatkan teknik-teknik yang ada di computer vision. Nah, dan OpenCV ini dia lisensinya adalah BSD ya, open source ya, BSD. Dan OpenCV ini akan membuat kita mudah ya untuk setiap industri atau bisnis dalam memodifikasi ya coding yang ada di OpenCV karena dia bentuknya open source. Nanti kita akan menggunakan OpenCV. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membuka sebuah image menggunakan OpenCV dan sebagainya. Nah, di sini nanti untuk melakukan intensity transformation, kita nanti akan memproses pixel-pixel yang ada di sebuah image, kita juga menggunakan library dari OpenCV. Nah, kita mulai dari apa itu sebuah image enhancement ya? Apa itu perbaikan sebuah citra? Jadi image enhancement ini adalah sebuah proses untuk membuat sebuah image lebih useful, lebih berguna. Karena mungkin kalau kita tidak melakukan enhancement di gambar kita, kita tidak bisa merepresentasikan gambar tersebut dengan baik. Ini tujuannya kita bisa memperbaiki image-nya sehingga image itu bisa lebih mudah direpresentasikan. Nah, tujuannya untuk melakukan image enhancement ini ya kita bisa meng-highlight ya sebuah detail-detail yang menarik di gambar tersebut. Dan juga kita bisa menghilangkan noise dari image tersebut. Dan juga membuat image itu lebih bisa terlihat dengan lebih bagus ya, visually appealing. Nah, sehingga kalau kita melihat itu memang gambarnya lebih bagus sebelum sesudah kita enhance ya. Contohnya seperti ini merupakan gambar sebuah tulang belakang ya. Ya, anggap saja ini sebuah gambar tulang belakang dan dia di capture dengan sebuah X-ray ya, mesin X-ray, dan kita lihat sebelum kita lakukan enhance ya, kita punya gambar seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa objek yang tidak terlihat di sini ya. Objek ini warnanya lebih kehitaman. Sebetulnya ini mungkin ya ada sebuah sesuatu yang detail yang interesting di sini ya. Entah itu untuk mendeteksi sebuah kanker atau mendeteksi sebuah retakan di tulang belakang ya. Kalau kita melihat dari sini, kita nggak bisa lihat dengan detail ya objek-objek yang ada di bagian ini. Setelah kita lakukan enhance ya, kita bisa melihat gambar itu dengan lebih detail. Nah, objek-objek yang semula warnanya kehitaman kita bisa terangkan ya, dan kita bisa melihat image atau objek ini dengan lebih detail. Atau contohnya seperti ini, kita bisa ya, ini sama X-ray ya, kita bisa memperjelas ya gambar ini sehingga lebih terlihat lebih visually appealing ya, lebih bagus ya, sehingga objek-objek yang mungkin ada di gambar ini bisa lebih terlihat. Itu contohnya dari image enhancement. Atau misalnya kita punya sebuah gambar yang banyak noise-nya, ini noise ya, ada gambar bintik-bintik ini kita sebut sebagai noise. Ini gambar sebuah PCB ya, anggap saja kita ingin menganalisis ya image PCB ini. Kalau ada noise-nya ya, mungkin ada beberapa objek yang tertutup di sini oleh noise, kita bisa hilangkan noise tersebut dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di intensity transformation. Nah, atau mungkin kita bisa menghilangkan detail-detail yang sebetulnya itu bisa kita sembunyikan ya, misalnya ada keriput di mata ya, kita bisa smoothing nanti gambarnya. Nah, sehingga nanti gambarnya lebih sedikit blur di bagian keriputnya ya, sehingga keriputnya tidak terlihat. Itu bisa kita lakukan juga di sini. Nah, memang ada berbagai macam aplikasi yang siap langsung pakai untuk kita gunakan ya, tapi di sini kita tidak akan menggunakan program tersebut, kita akan coba ya melakukan perbaikan dengan memproses pixel-pixel yang ada di image tersebut.
Oke, ada dua buah kategori di image enhancement ini. Tekniknya ada dua buah macam. Yang pertama teknik yang kita lakukan di domain spasial, dan yang kedua adalah teknik yang kita lakukan di domain frekuensi. Karena kita memproses sebuah image ya, dan image itu memiliki sebuah pixel. Yang kita proses adalah pixelnya. Nah, kita akan menggunakan teknik di domain spasial. Sedangkan untuk domain frekuensi ini yang kita proses adalah domain frekuensinya, bukan pixelnya. Nah, gimana domain frekuensi ini kita dapatkan? Ya, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kita perlu mengubah atau mengkonversikan domain spasial pixel kita dalam bentuk frekuensi. Itu ada tekniknya sendiri. Sebelum kita lakukan processing terhadap image kita akan ubah ke dalam bentuk domain frekuensi dulu. Tapi di sini kita akan lebih konsentrasi ke teknik yang ada di domain spasial. Dan beberapa konten yang akan kita pelajari di video kali ini, ya kita belajar apa itu arti dari point processing, apa itu negative images, ya ini merupakan teknik untuk melakukan image enhancement juga, apa itu thresholding, logarithmic transformation, power law transformation, hingga gray level slicing dan bit plane slicing. Ini beberapa teknik untuk image transformation ya, pixel intensity transformation yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke. Nah, kita sedikit review dulu apa itu gray level. Kemarin kita sudah membahas yaitu gray level adalah nilai dari sebuah pixel. Nilai itu rentangnya adalah 0 sampai 255. 0 menyatakan bahwa pixel tersebut berwarna hitam, sedangkan 255 menyatakan bahwa pixel tersebut berwarna putih. Nah, tidak ada sebuah alasan mengapa kita harus menggunakan range ini ya, karena memang ini merupakan teknologi yang ada sekarang. Sebuah image itu direpresentasikan dalam bentuk pixel dengan rentang 0 sampai 255. Nah, kalau kita memiliki sebuah gambar yang grayscale, jadi kita hanya punya satu layer. Kalau color image kita memiliki tiga layer dan tiap layer itu sama ya, memiliki nilai pixel dengan rentang 0 sampai 255. Di berbagai operasi yang akan kita lakukan di image processing ini, kita juga akan mengubah ya rentang 0 sampai 255 ini menjadi 0 sampai 1. Nah, kita sebetulnya enggak mengubah ya tampilan dari image kita. Kita hanyalah mengkonversi nilai pikselnya itu dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kalau nilainya 255, ya nilainya itu 1. Kalau 0 ya tetap 0. Rentangnya kita ubah menjadi 0 sampai 1 saja. Karena ada beberapa teknik yang memang lebih mudah kita lakukan jika rentangnya adalah 0 sampai 1. Oke, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini basic spatial domain image enhancement ya. Di sebagian besar domain spasial ya, untuk enhancement di domain spasial ini kita memiliki operasi yang seperti ini. Kita punya fungsi g x, y. Ini merupakan output. Setelah image itu kita lakukan enhancement. Sedangkan fx y ini merupakan image input kita sebelum kita lakukan enhancement. Kita akan mentransformasikan image input kita menggunakan sebuah rumus T di sini. T ini adalah melakukan transformasi terhadap image inputnya sehingga akan menghasilkan sebuah output g x, y yang merupakan image yang sudah kita lakukan transformasi. Nah, sehingga nanti kita akan memproses dari tiap pixel itu ke dalam fungsi transformasi. Dari tiap pixel itu akan menghasilkan nilai yang baru. Nah, nilai yang baru itu kita harapkan akan merepresentasikan image yang kita proses dengan lebih bagus. Oke, kita lanjut ke point processing. Ini merupakan lanjutan dari basic spatial domain image enhancement. Kita tadi semula memiliki fungsi seperti ini, gx, y sama dengan transformasi dari fx, y. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, kita bisa tuliskan seperti ini ya. S sama dengan T dalam kurung R. R ini merupakan original image-nya, T ini merupakan transformasinya, S ini merupakan output-nya. Ya, kalau kita representasikan dalam bentuk seperti ini, ya ini S-nya, ini R-nya, ini transformasinya. Oke. Contoh yang pertama, kita akan melakukan point processing untuk negative images. Tujuannya adalah kita akan mengubah nilai pixel yang nilainya 1 menjadi 0, yang nilainya 0 menjadi 1. Nah, jadi
kita kebalikannya ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah gambar itu ya, kanker payudara, breast cancer. Semula kita memiliki gambar seperti ini. Kalau seperti ini mungkin tidak terlihat ya breast cancernya. Kalau kita coba proses menggunakan negative images, kita ubah yang pikselnya 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, kemungkinan gambarnya akan lebih jelas di sini. Kita bisa lihat, ini mungkin objek kankernya ada di sini, kalau sudah kita lakukan transformasi. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan OpenCV ya. Nah, kita langsung coba saja untuk poin prosesinya. Jadi saya share dulu codingan di Python-nya. Oke. Nah, ini kita akan coba melakukan point processing menggunakan negative images ya. Oke. Nah, yang pertama seperti biasa ya, kita akan upload dulu ya. Kita upload fotonya dulu. Anda nanti sudah bisa mendownload aset-aset gambar yang akan digunakan ya dalam perkuliahan ini di ULS. Semuanya sudah saya upload di sana. Silakan nanti tinggal di-download untuk dilakukan percobaan di laptop Anda masing-masing. Nah, ini yang pertama saya akan upload gambar breast cancer ya. Nah, namanya adalah breast.tif. Ini saya coba upload dulu di sini. Oke. Nanti kita akan baca dan kita proses menggunakan point processing di teknik negative image ya. Oke, yang pertama seperti biasa, karena kita menggunakan library-nya OpenCV, kita harus melakukan import dulu ya. Import CV2. Oke, setelah itu kita akan panggil sebuah variabel breast yang akan menampung gambar kanker payudaranya. Kita tinggal panggil saja cv2.imread. Kita panggil breast.tif. Oke. Setelah itu kita konversikan ya breast ini ke dalam bentuk grayscale ya. Karena ingat kalau kita menggunakan OpenCV setiap kali kita memanggil sebuah image dia akan direpresentasikan dalam bentuk BGR, BGR, blue, green, dan red. Walaupun gambarnya grayscale, tetap dia akan representasikan dalam bentuk BGR. Sehingga kita perlu melakukan konversi ya ke dalam bentuk grayscale. Nah, kita bisa panggil CVT color seperti ini. Nah, terus kita tuliskan variabelnya tadi yang mau kita ubah menjadi grayscale dan kita panggil CVT.color b underscore BGR to gray. Oke, setelah itu kita coba tampilkan ya seperti biasa karena kita ingin menampilkan sebuah image kita panggil matplotlib ya matplotlib.pyplot.splt. Nah setelah itu kita panggil plt.imshow dan nama variabel image-nya breast dan jangan lupa kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk grayscale di sini harus kita tambahkan cmap sama dengan gray. Oke, kita bisa lihat ini merupakan original image-nya. Nah, gimana caranya agar kita bisa transformasikan menggunakan negative image ya? Jadi kita tinggal buat saja variabel baru dengan nama breast_negative sama dengan 1 minus breast atau 255 dikurangi breast. Nah, tapi kita lihat dulu, coba kita tampilkan isi data dari breast ini ya. Nah, kita print aja breast di sini. Print breast. Ya nilainya berapa? Apakah sudah 0 sampai 1 ataukah 0 sampai 255? Dan ternyata nilainya adalah 0 sampai 255 ya. Nah, kita coba saja menggunakan negative image itu karena ini belum kita ubah menjadi 0 sampai 1 ya. Nah, kita bisa gunakan negative image-nya seperti ini. Dikurangi dengan 255. Breast negatif sama dengan 255 dikurangi breast. Nah, jadi nanti tiap nilai pixel ya yang ada di dalam breast ini akan dikurangi dengan 255. Jadi 255 dikurangi 23 yang 23 ini nanti berubah menjadi 232. Nah, yang 255 menjadi 0, yang 0 ya menjadi 255. Jadi otomatis gambarnya menjadi negatif ya. Nah, kita bisa langsung print saja breast underscore negatif koma cmap sama dengan gray. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi gambarnya sekarang menjadi negatif ya.
Oke, ini untuk yang negatif image ya. Kalau kita ingin coba tampilkan side by side ya, kita bisa menggunakan matplotlib. Ini Anda bisa menggunakan plt.subplot. Nah, kita ingin membuat sebuah gambar, ini kita tampilkan side by side ya. Jadi ini yang original image-nya, yang negatif image-nya pinginnya saya taruh di sebelahnya. Jadi kita punya satu row ya, satu row gambar yang terdiri dari dua kolom. Sehingga di sini untuk parameter yang pertama itu jumlah row-nya, yang kedua ini jumlah kolomnya, dan yang ketiga ini kita ingin menampilkan gambar yang pertama. Nah, seperti ini. Nanti kita subplot, kita sediakan tempat di sini untuk yang original, di sini untuk yang negatif. Nah, setelah itu kita panggil im show yang kita tampilkan bridge-nya di sini. Terus CMap sama dengan gray. Oke. Setelah itu yang kedua, yang negatifnya. Kita coba copy saja langsung. Nah, ini yang 1, 2,2. Itu yang bridge underscore negatif. Ya, nanti menampilkannya side by side ya. Oke. Nah, atau mungkin kalau kita kurang besar, kita bisa besarkan gambarnya seperti ini. Ini kita sambil belajar untuk menampilkan gambar ya. plt.subplot. Di dalamnya ini kita tampilkan fix size-nya ya. Kita tuliskan parameter fix size-nya sama dengan misalnya 10,10 ya. Jadi resolusinya kita perbesar ya. Size-nya kita perbesar. Oke. Oke, ini masih proses ya. Kita tunggu saja. Oke, nah seperti ini. Kalau kita tampilkan side by side ya. Nah, kita bisa lihat resolusinya tetap sama ya, cuman nilai pikselnya yang semula hitam menjadi putih, yang semula putih menjadi hitam, yang abu-abu tetap abu-abu ya. Karena nilainya kan nilai tengah antara 0 sampai 255. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, nah ini kita bisa lihat juga di sini. Kalau untuk yang negatif itu kita bisa tentukan robustnya seperti ini ya. S sama dengan intensity max dikurangi dengan original pixelnya. Intensity max ini sesuai dengan jumlah pixel maksimal dari sebuah gambar. Kita tahu jumlah maksimalnya adalah 255. Kalau rentang image kita memiliki pixel 0 sampai 255. Kalau 0 sampai 1 ya intensity max-nya kita ubah menjadi 1. Nah, kita juga bisa menggunakan thresholding. Ini salah satu cara juga untuk melakukan image enhancement. Tujuannya sebetulnya bukan meng-enhance gambar secara keseluruhan sih, tapi kita ingin melihat sebuah objek ya. Kita bisa lihat, ini merupakan gambar bulan. Setelah kita thresholding, kita bisa melihat ya area mana yang termasuk area yang ada di bulan. Walaupun sebetulnya di sini juga ada area kan ya, memang nggak terlihat. Tapi suatu ketika misal kita ingin mendeteksi sebuah objek, thresholding ini merupakan salah satu cara yang paling optimal ya, karena kita akan memisahkan mana objek, mana background. Caranya kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jika nilai S-nya itu lebih dari threshold, nah, jadi nilai pikselnya lebih dari threshold, maka kita setting nilai pikselnya menjadi 1. Kalau kurang dari atau sama dengan threshold, nilai pikselnya kita set menjadi 0. Otomatis output kita memiliki dua nilai, 1 atau 0. Image kita menjadi binary image, 1 dan 0. Nah, memang tujuannya kita ingin mendeteksi sebuah objek ya. Jadi objek mana, jika image itu termasuk objek, pixel itu termasuk objek ya, berarti nilainya anggap saja nilainya 1. Kalau background nilainya 0 atau bahkan sebaliknya. Intinya kita bisa memisahkan mana yang background, mana yang sebuah objek. Untuk threshold-nya ini sebetulnya kita bisa tentukan secara manual ya, walaupun sebetulnya nanti ada berbagai macam teknik untuk penentuan threshold-nya. Tapi di sini kita akan coba setting threshold-nya secara manual. Nah, jadi seperti ini ya. Ini S ya, itu merupakan output image-nya, nilainya 1 jika original image-nya, original pixel-nya lebih dari threshold, atau 0 jika original pixel-nya kurang dari atau sama dengan threshold. Oke. Nah, kita coba lakukan transformasi thresholding ya. Nah, kita langsung coba saja di Python. Saya share
browser saya dulu. Oke, sebentar. Oke, nah, saya akan mencoba melakukan resolving untuk sebuah gambar bulan ya. Seperti biasa, kita harus upload dulu gambar bulannya. Ini saya coba upload terlebih dahulu. Bentar, ini saya coba save ya, save dulu biar nggak mengganggu. Oke, nah ini saya coba upload image yang namanya itu moon ya, moon.tif. Ini saya upload. Oke, kita tunggu uploadnya sampai selesai. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, ini saya coba tuliskan dulu di sini ya. Ini untuk yang di sini saya tambahkan teks agar nanti codingan kita bisa lebih rapi ya. Oke. Tambahkan teks di sini. Ini untuk negatif. Saya hapus saja. Sedangkan yang ini untuk thresholding. Oke, langkah yang kita lakukan ya, kita buat sebuah variabel moon sama dengan cv2.imread karena kita ingin membaca gambarnya. Nama filenya adalah moon.tif. Setelah itu kita konversikan ke dalam bentuk grayscale cv2.cvtcolor, parameternya moon, cv2.color underscore bgr2gray karena kita ingin ubah menjadi bentuk grayscale. Setelah itu kita coba tampilkan plt.imshow, isinya adalah moon, dan kita tuliskan cmap-nya sama dengan gray. Oke, ini original image-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan resolving. Misalnya ya, saya tentukan resolving-nya di sini nilai tengah ya. Result-nya anggap saja kita punya nilainya 128. Karena kenapa 128? Itu merupakan nilai tengah antara 0 sampai 255. Jadi anggap saja bahwa jika nilainya kurang dari 128, kurang dari atau sama dengan 128, kita set pixelnya menjadi 0. Kalau lebih dari itu, kita set pixelnya menjadi 1. Oke. Saya buat sebuah variabel baru lagi, moon underscore th ya, sama dengan moon lebih dari threshold. Nah, jadi nanti saya akan mengambil pixel yang ada di original image yang lebih dari threshold ya. Ya, yang lebih dari threshold. Jadi yang thresholdnya lebih dari 128, saya set nilainya menjadi 1. Yang kurang dari itu atau sama dengan itu saya set menjadi 0 ya pixelnya. Nah, setelah itu kita coba IM show langsung aja kita tampilkan. Nah, kita tampilkan moon underscore th. Oke. Okay. Kita panggil cmap-nya sama dengan gray. Ini ya. Ini memang agak berbeda dengan yang ada di slide tadi karena memang threshold-nya mungkin berbeda. Ini kita set threshold-nya 128 ya. Atau mungkin kita bisa perbesar threshold-nya menjadi 200 misalnya ya. Oh, mungkin kita perkecil aja, misalnya 100 ya. Oke, ya, seperti ini. Atau kita perkecil lagi misalnya menjadi 90. Ini. Jadi kita nanti ingin mendeteksi sebuah objek. Ini yang paling simpel ya, kita tentukan threshold-nya secara manual. Oke. Nah, ini kita tampilkan side by side, kita tinggal copy saja dari sini. Oke. Saya paste di sini, kita tinggal ganti ininya menjadi moon dan ini moon underscore th. Oke. Kita punya dua image, sorry. Ini moon ya. Oke. Oke, kita sudah melakukan yang thresholding sama negative image. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, sebetulnya untuk thresholding ini ada berbagai macam rumus ya. Nah, kita bisa lihat nanti satu persatu ya. Kalau tadi kita menggunakan rumus yang ini, thresholding-nya binary ya.
Nah, jadi nilainya kalau kurang dari threshold-nya ya 0, kalau lebih dari threshold-nya kita setting menjadi 1. Tapi ada juga kalau kita menggunakan sebuah fungsi transformasi yang seperti ini bentuknya grafiknya. Jadi nilainya itu memang 0 sampai 1 ya atau 0 sampai 255, tapi ada sebuah nilai pixel yang memang di antara 0 sampai 255. Oke, kita lanjut ke teknik yang lain untuk transformasi. Tadi kita sudah belajar mengenai transformasi linear ya. Tadi kita sudah membentuk sebuah gambar negatif dari sebuah original image. Selanjutnya kita akan mencoba untuk teknik yang lain yaitu logaritmik dan power law. Kita bisa lihat di sini untuk logaritmik transformation kita memiliki sebuah fungsi output S itu sama dengan C dikalikan dengan log 1 ditambah R atau original image-nya. Kita akan masukkan original image-nya ke dalam variabel R dan kita akan lakukan operasi logaritmik ya dan kita kalikan dengan sebuah konstanta C. Nah, logaritmik transformation ini bisa dilihat, kita bisa misal menggunakan nilai C-nya itu adalah 1. Kita bisa lihat jika kita memiliki sebuah image seperti ini, setelah kita transformasikan menggunakan logaritmik, maka hasilnya akan seperti ini. Gambarnya akan lebih terang ya, dan beberapa pixel yang semula nilainya gelap ya, pixel-pixel yang letaknya ada di tengah, tengah sampai ke samping sudut ini akan bernilai lebih terang setelah kita lakukan transformasi menggunakan logaritmik. Nah, biasanya kita mengeset-set C itu adalah nilainya 1. Sehingga rumusnya langsung kita masukkan saja S sama dengan log 1 plus R ya. Dan gray levelnya harus dalam range 0 sampai 1. Oke, kita langsung coba saja. Jadi sebelum kita transformasikan, kita harus pastikan bahwa image kita nilainya range-nya 0 sampai 1 bukan 0 sampai 255. Oke, kita langsung coba saja di sini. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan logaritmic transformation ya. Seperti biasa kita panggil dulu ya. Image-nya kita upload dulu, tapi sebelum itu saya coba tambahkan sebuah teks di sini. Ini untuk logaritmic transformation. Oke, kita langsung panggil saja image-nya. Ini kita upload dulu ya. Ini gambarnya adalah namanya dft.tif ya. Nah, ini saya upload di sini. Oke. Ini proses uploadnya sudah selesai. Kita langsung tuliskan saja di sini. Nah, kita membuat sebuah variabel dengan nama dft sesuai dengan nama filenya. Saya panggil cv2.imread. Kita panggil dft. dft.tif. Nah, setelah itu dft seperti biasa kita gunakan cv2.cvtcolor. Ubah menjadi dalam bentuk grayscale. cv2.color underscore bgr to gray. Oke, terus kita coba tampilkan. dft komasi map sama dengan gray. Oke, kita coba lihat cv2.color bgr. Oh, cv2.color t-nya kecil. Oke, nah ini gambar original image-nya. Nanti kita akan transformasikan menggunakan logaritmic transformation. Nah, sebelum kita transformasikan, kita coba lihat dulu isi dari pixelnya. Ini apakah nilainya sudah 0 sampai 1 atau belum? Kita print saja langsung menggunakan print, terus kita print dft-nya. Oke, nilainya sudah 0 sampai 1 ya. Kalau kita lihat di sini sepertinya. Oke, jadi tidak ada nilai yang mungkin kita coba lihat indeks yang ada di tengah karena ini resolusinya adalah berapa ini? 255 dikali 255 kalau tidak salah. Kita coba lihat indeks ke 120,120. Nah, nilainya 9. Oh, ternyata nilainya masih dalam rentang 0 sampai 255 ya, bukan 0 sampai 1 karena kita lihat di sini kalau kita print ya,
indeks kesekian ya, nilainya masih 9. Tapi nggak masalah, kita langsung coba saja masukkan tanpa dikonversikan dalam bentuk 0 sampai 1, karena berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, kalau kita tidak melakukan pengubahan antara 0 sampai 1 ya, kita tetapkan saja nilainya 0 sampai 255, tapi kita masukkan ke sebuah fungsi logaritmik, itu sepertinya nanti hasilnya akan sama. Jadi saya coba saja langsung ya di sini, karena kita menggunakan library NumPy, dia langsung mengenali, dia langsung mengubah rentangnya itu menjadi 0 sampai 1. Oke. Kita menggunakan import NumPy SNP. Setelah itu saya tentukan C-nya sama dengan 1. Saya panggil log underscore DFT sama dengan C dikali dengan np.log ya. np.log, karena kita melakukan transformasi logaritmik dengan parameter 1 plus DFT, original image-nya. Oke, setelah itu kita coba ya. Atau mungkin kita tambahkan ini dulu, log DFT. Kita ubah dulu, karena kalau kita melakukan transformasi logaritmik ini, ada kemungkinan nilainya akan menjadi nilai float ya. Yang semula integer, kita akan ubah menjadi float. Karena ini integer, belum kita transformasikan, belum kita konversikan dalam bentuk float, kita coba konversikan dulu. Kita bisa menggunakan rumus np.array dengan parameter yang mau kita ubah tadi, log DFT-nya, koma di type-nya ya, object type-nya kita set sebagai np.uin8. Oke, ini kan tadi harusnya nilainya, sorry, ini nilainya kan integer ya, kalau kita transformasikan menggunakan logaritmik, pasti nilainya menjadi float. Nah, untuk bisa kita tampilkan dalam bentuk plt.imso ya, image ya, kita harus ubah lagi dalam bentuk integer. Jadi ini nilainya float, kita ubah lagi menjadi integer. Biar nanti waktu ditampilkan menggunakan fungsi plt.imso, gambarnya bisa ditampilkan. Tapi kita coba saja dulu, plt.imso, kita masukkan gambarnya log dft, cmap sama dengan green. Oke, kita bisa lihat memang di sini kita bisa melihat ya, beberapa pixel yang ada di dekat titik pusatnya sudah berubah warnanya menjadi lebih abu-abu. Oke. Nah, kalau penasaran ini mungkin saya coba komen dulu. Saya coba print ya. Nilai dari log DFT itu apakah dalam bentuk float ya? Harusnya sih float di sini. Di sini. Nah, nilainya float ya, 0 titik, 0 titik. Kalau kita tidak transformasikan, misalnya ini kita sambil mencoba ya. Biasanya kita tidak perlu ubah menjadi bentuk integer, nanti hasilnya seperti apa. Nah, nggak bisa ya, karena imso itu, fungsi imso hanya mau menampilkan jika data itu dalam bentuk itu ya, dalam bentuk integer, sehingga kita perlu ubah dulu dalam bentuk integer di sini. Oke. Ya memang nilainya tetap ya 0 sampai 255 ya. Tapi kita bisa tampilkan dalam bentuk ini, dalam bentuk plt.imso. Nah, kalau kita coba print di sini, kita coba lihat log DFT setelah kita ubah menjadi dalam bentuk integer, tampilannya seperti apa? Image-nya ya. Nilainya integer di sini. Nah, oke, mungkin saya coba tampilkan yang pixelnya 120,110 ya. Nah, nilainya 2. Ya, jadi memang sudah ditransformasikan di sini. Nah, seperti biasa kita coba tampilkan side by side ya. Kita coba langsung copy saja di sini. Ini kita tampilkan side by side. Kita ganti ini dengan yang pertama adalah DFT sama log DFT. Log underscore DFT. Oke. Oke. Ini sudah kita lakukan untuk yang logaritmic transformation. Kita kembali ke slide, kita lanjut ke teknik transformasi berikutnya. Oke, selanjutnya adalah power law transformation. Ini mirip dengan logaritmik ya, cuman rumusnya adalah seperti ini, S sama dengan C dikali dengan R pangkat gamma. Nilai C-nya sama, kita bisa tentukan 1, R itu merupakan input image-nya, dan gamma ini merupakan variabel yang bisa kita ubah nilainya. Kita bisa lihat di sini, setelah kita transformasikan menggunakan power law, maka kurva pikselnya akan
seperti ini. Dia akan naik ya dalam titik tertentu, naik signifikan dalam titik tertentu, dan dia tetap naik, tapi kenaikan selanjutnya tidak signifikan. Tergantung dari nilai gamma yang kita tentukan. Kalau semakin besar, nanti transformasinya akan seperti ini. Nah, image-nya akan bentuknya seperti ini, grafik kurva pikselnya. Nah, ini kita coba tentukan ya, sama seperti logaritmik, nilainya 0 sampai 1, tapi kita nggak perlu lakukan, kita nggak perlu ubah menjadi 0 sampai 1 dulu, karena kalau kita menggunakan fungsinya NumPy, itu bisa langsung otomatis dikonversikan dalam bentuk 0 sampai 1. Ya, contohnya ini merupakan gambar itu ya, gambar tulang belakang sebelum ditransformasikan atau sudah ditransformasikan dengan nilai gamma 0,6. Kalau kita perkecil nilai gamanya, maka akan semakin terang ya. Nah, ini nilai gamanya 0,6 itu yang semula ini 0,6 seperti ini, 0,3 seperti ini dan 0,4 seperti ini. Nah, kita bisa lihat kira-kira nilai gamma yang mana yang semakin menunjukkan ya dengan lebih jelas gambar dari tulang belakangnya. Nah, ini kita bisa coba-coba nilai gamanya. Atau seperti ini kita punya sebuah gambar ini ya, gambar satelit ya, spasial. Gambarnya terlalu terang ya, karena brightness-nya mungkin terlalu terang. Nah, kita bisa coba perbaiki gambarnya dengan mengecilkan nilai gamanya. Sorry, memperbesar nilai gamanya. Kalau semakin diperbesar nilai gamanya, maka gambar ini semakin jelas ya, mana itu land-nya ya, mana pulaunya dan mana danaunya sini. Nah, jadi kalau kita tinggikan nilai gamanya, maka gambarnya itu semakin gelap ya. Nah, kurvanya seperti ini tadi. Kalau semakin besar dia maka semakin gelap ya. Yang semula kan ini gambar normalnya ya. Kalau gamanya itu 1. Kalau kita perbesar nilai gamanya maka grafik image-nya pikselnya seperti ini. Nah, gray levelnya maka semakin gelap kan otomatis. Semakin gelap di titik tertentu terus dia terang lagi. Kalau gambarnya dengan gamma yang kecil, ya gambarnya terang ya, semakin terang tapi di titik tertentu dia juga semakin terang cuman nggak signifikan kenaikannya. Oke, kita langsung coba saja di item ya. Ini kita menggunakan power law transformation. Oke. Saya akan mencoba membuat satu teks di sini ya. Ini saya beri teks yang power law transformation. Oke. Saya coba minimize dulu. Nah, ini kita menggunakan image yang kita bisa menggunakan yang tulang belakang atau gambar yang tadi yang gambar spasial, map spasial ya. Tapi di sini kita coba dulu menggunakan gambar tulang belakang. Oke. Saya upload dulu gambarnya. Ini nama filenya adalah spine.tif. Spinner.tif. Ini ya. Upload, oke. Sambil menunggu proses uploadnya, kita bisa mulai tuliskan kodenya. Nah, ini saya menggunakan sebuah variabel dengan nama spine sama dengan cv2.imread. Dalamnya kita panggil nama filenya spine.tif. Setelah itu seperti biasa kita ubah ke dalam bentuk grayscale. cv2.cvtcolor spine, koma cv2.color to underscore bgr to gray. Oke, kita coba tampilkan dulu pld.imshow. Kita tampilkan spine-nya, cmap-nya kita tuliskan gray. Oke, ini gambar original image-nya. Nah, setelah itu kita lakukan transformasi power law. Saya setting nilainya C-nya 1 ya. Dan saya bikin sebuah variabel lagi yaitu power underscore spine sama dengan C dikali dengan np.power. Nah, ini merupakan fungsi NumPy untuk melakukan itu ya, perpangkatan. Nah, yang kita mau pangkatkan kan tadi spine original image-nya dengan nilai gamanya berapa? Nilai gamanya ini misalnya saya set setengah nilainya ya. Oke. Setelah itu kita coba tampilkan ya. Kita coba tampilkan plt.imshow
kita tampilkan power underscore spine, masih match sama dengan gray. Nah, kita bisa lihat di sini power spine ini ya, apakah tipe variabelnya ya, power spine ini coba dilihat. Nah, ini sebetulnya nilainya ini ya, nilainya float ya, tapi kita bisa tampilkan. Kalau di logaritmik kita nggak bisa tampilkan, kalau yang di power law ini kita bisa tampilkan ya, power spine ini. Ini kan float ya. Oke. Atau mungkin coba kita ubah ya dalam bentuk integer ya. Kita coba samakan dengan yang logaritmik tadi. Karena logaritmik tadi kita ubah menjadi dalam bentuk integer ya. Saya coba ubah. Saya copy ya. Saya coba ubah untuk yang spine ini juga kita ubah menjadi integer. Nah, ini kita ganti spine. Eh, sorry. Menang ini ya. Oke. Yang di sini ya. Power spine. Ini kita ganti dengan power spine. Dan ini juga diganti dengan power spine. Atau menjadi dalam bentuk integer. Ya, tampilannya tetap sama ya. Ya, ini kalau yang logaritmik, kalau kita tampilkan tanpa harus dikonversi ke integer, bisa ya. Eh, sorry, nggak bisa ya. Kalau yang power law ini bisa. Nanti kita coba cari penyebabnya apa ya. Tapi di sini saya coba print dulu untuk spine-nya ya. Print power underscore spine. Nah, ini sudah dalam bentuk integer ya. Oke. Oke. Ini kalau yang logaritmik kita harus ubah dulu ke dalam bentuk integer. Kalau yang power law ini ternyata tidak perlu diubah ke integer, masih bisa. Tapi sebetulnya ini masalahnya bukan di IMSO-nya kalau gitu. Oke, nanti saya coba cari permasalahannya di mana. Tapi di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan gambar yang sudah kita enhance menggunakan power law ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bitplane slicing ya. Oke, bitplane slicing ini kita gunakan untuk membagi sebuah image kita menjadi beberapa bagian. Tergantung berapa bit ya dari image kita. Misalnya kita punya gambar dengan nilai pixel 8 bit, berarti otomatis kita memiliki nilai 0 sampai 255. Kita bisa tahu bahwa 255 itu merupakan bilangan biner. Kalau kita ubah menjadi bilangan biner, itu nilainya adalah 111111111 sebanyak 8 kali. Kalau 0 berarti nilainya 000000000 sebanyak 8 kali juga. Nah, nanti kita bisa membagi gambar kita menjadi 8 bagian. Artinya kita akan mengambil satu slice dari bitnya. Misalnya bit dengan indeks ke 0 ya. Ke 0 saja atau ke 1 saja sampai ke 8 saja. Biasanya bitplane slicing ini kita gunakan untuk melakukan konversi atau kompresi, maksud saya kompresi ya, untuk gambar kita. Jadi gambar kita bisa lebih kecil size-nya. Kita bisa menggunakan bitplane slicing. Nah, misalnya kita punya gambar pixel seperti ini, 012, 537, 541. Semua nilai pixelnya ini kita akan ubah menjadi bilangan biner. Misalnya 0 itu adalah 000. Misalnya ini gambarnya adalah 3 bit. Kalau 1 jadi 001, kalau 2 010 dan seterusnya. Kita bisa bagi gambarnya ini menjadi seperti ini ya, karena kita punya 3 bit, jadi kita bagi gambarnya menjadi 3 bagian. Nah, kita punya MSB sama LSB. Nah, jadi MSB ini singkatan dari most significant bit, kalau LSB less significant bit. LSB ini menyimpan nilai yang paling kanan ya. Misalnya contohnya di indeks ke ini, ke sel yang ini, pixel ini kita punya 001, berarti yang paling kanan ini adalah nilainya 1, yang tengah 0 dan yang paling kiri adalah 0. Kita tahu bahwa less significant bit itu adalah nilainya yang paling kanan, berarti nilainya paling kecil bitnya. Bit itu merepresentasikan satuan yang paling kecil. Kalau most significant bit yang paling besar. Nah, oke, ini contohnya kita bisa membagi sebuah gambar itu menjadi 8 layer ya, 8 bagian seperti ini. Kita nanti bisa ambil layer ke sekian saja, ke 1 saja, ke 2 saja dan ke n. Ini gunanya bisa juga selain untuk
kompresi sebuah gambar, kita juga bisa gunakan untuk mengekstraksi fitur dari gambar tersebut. Oke, ini contohnya, misalnya kita punya gambar ini 8 bit, nah kita ambil yang most significant bitnya saja, itu seperti ini gambarnya. Kalau yang less significant bit ya, itu seperti ini. Ini yang bit ke paling kiri, ini yang kedua dari kiri, ketiga dari kiri, dan seterusnya sampai dengan less significant bitnya. Nah, nanti kita akan coba melakukan bitplane slicing untuk gambar ini ya, gambar sebuah uang dolar, 100 dolar, kita bagi menjadi 8 gambar berbeda. Ini yang less significant bit, sedangkan ini yang most significant bit. Ini di antaranya. Nah, kita bisa langsung coding di Python-nya. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Kita coba gambarkan di sini untuk yang bitplane slicing. Kita tambahkan di sini. Satu, bitplane slicing. Oke, yang sebelumnya saya coba minimize dulu. Ini juga saya minimize. Nah, kita bisa gunakan rumus seperti ini. Misalnya saya, seperti biasa ya, sebelum saya gunakan bitplane slicing ini, saya coba upload dulu gambarnya ya. Gambarnya ini namanya dolar, dollar, dollar.tif ya. Ini saya upload dulu. Oke, sebentar, saya coba upload. Oke, sebentar. Oke, saya ambil dari sini ya, dari file dollar.af-nya. Oke, saya ambil dari folder ini dollars.af. Nih. Oke, kita tunggu proses upload-nya selesai. Sambil menunggu kita bisa panggil dulu ya variabelnya di sini. Misalnya saya panggil dollars sama dengan cv2.imread. Kita panggil namanya dollars. Oke, saya coba lihat dulu dollars.tif ya. Oke, sudah berhasil diupload. Setelah itu seperti biasa saya ubah menjadi bentuk grayscale. Terus sama cv2 color underscore bgr2. Kita coba tampilkan tlt.imshow. Kita tampilkan dollars map-nya sama dengan gray. Oke, ini kita akan bagi menjadi 8 gambar ya menggunakan bitplane slicing. Caranya kita bisa ya, misalnya saya membuat sebuah variabel b0. B0 ini merepresentasikan nilai yang less significant bit-nya. Jadi nilai bit yang paling kanan ya. Nah, kita bisa langsung gunakan rumus seperti ini. Jadi kita akan mengambil ya dari gambar dollars itu kita ambil bit ke 0. Nah, dan satu ini rumus untuk mendapatkan nilai bit yang paling kanan, yang paling less significant ya. Ini bisa kita copy saja sampai bit ke 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita tinggal ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena ada 8 bit ya. Ada 8 bit. Ini kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang most significant bit, sedangkan yang ini adalah yang less significant bit. Nah, kita bisa panggil ini ya untuk menampilkannya agar lebih rapi, kita menggunakan subplot. Saya panggil plt.subplot dengan fix size-nya, misalnya saya setting 40 kali 10 ya. Jadi ya, nanti ukurannya bisa kita konfigurasikan. Ini kita setting awalnya 40,10 dulu. Oke, terus kita plt.subplot untuk yang karena kita punya
kita punya tiga baris ya, kita punya tiga baris dan empat kolom ya. Kita punya dua baris dan empat kolom. Jadi kita tuliskan di sini subplotnya, misalnya untuk baris yang pertama dan kolom yang pertama ya. Jadi kita setting 2,4,1 itu akan menampilkan plt.imshow yang bit ke 0, cmap-nya sama dengan green. Nah, seperti ini. Terus kita kasih title, plt.title itu untuk yang bit ke 0. Ini kita copy saja semua sampai gambar ke 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1. 8. Nah, kita tinggal ubah saja di sini. Nah, kita tinggal ubah 242 ininya diganti 1, ini diganti 1. Untuk yang ini bit yang kedua, kita ganti 2, kita ganti 2. Ini bit ke 4 ya. Bit ketiga, karena bitnya ini kita mulai dari angka 0 ya. Ini yang ini plot yang kelima maksudnya. Ini 4. Ini 4. Ini 6, ini 5. Ini 5. Ini 7. Ini 6. Ini yang 8. Ini 7. Oke, kita tinggal eksekusi saja. B7 tidak, oh ini ya. Ini bukan B8 tapi B7. Name B7 is not defined, kita sudah tuliskan tadi B7. Oke, kita eksekusi lagi. Oke, kita tunggu sampai proses eksekusinya selesai. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ini merupakan gambar bit ke 0 sampai dengan bit ke 7. Semakin mendekati most significant bit ya, gambarnya semakin kelihatan ya di sini. Nah, kita bisa lihat bit yang ke 7 ya. Itu semakin mendekati gambar aslinya ini. Nah. Oke, itu untuk yang bit plane slicing. Kita kembali ke slide lagi. Nah, ini bit plane slicing-nya kita bisa lihat sini. Nah, kita juga bisa melakukan rekonstruksi ya menggunakan rumus ini. Nah, ini nanti Anda bisa coba sendiri. Kita punya image yang baru yang terbentuk dari 8 image yang sudah kita slicing. Kita bisa gunakan rumus ini. Kita jumlahkan saja semua bitnya ya. Terus setelah itu akan terbentuk image yang aslinya, hasil rekonstruksinya. Oke, jadi untuk video kali ini sudah cukup ya sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar mengenai histogram. Oke, terima kasih.